Oh, Taiwan. Emang OP ini Skander ini ya. Sayang aja ini limited event untuk misilnya ya. Coba aja bisa dulu pakai gold. Oke, langsung aja ke build ya. Jadi kemarin ada request pakai full Iskander untuk CNT Pocket 055A ya. Slot pertama ada 3 kali, bisa kalian ganti. Sekundarinya 1 kali pakai Iskander juga. Jadi total ada 4 kali Iskander ya untuk misilnya. Di sini untuk cannon ada 1 kali saya isi pakai TMF. Terus untuk GL pakai CH901, ini GL laser ya. Nah, nanti dibahas kelebihan dan kekurangannya dari GL ini. Terus untuk torpedo ada 1 slot, di sini saya isi pakai tipe 12. Untuk heli di sini saya isi pakai Hello Kitty. Kok Hello Kitty, apa ini Kitty? Heli VIP terbaru ya. Untuk air defense ada Silent Hunter 2 kali untuk yang pertama, ini VIP ya, premium. Terus untuk sekundarinya ada 4 kali, ini Silent Hunter juga, bisa kalian ganti. Terus untuk bawaannya ada HXQ9B, ini 1 kali nggak bisa kalian ganti ya di lock. Untuk durabilitasnya di angka 448k untuk kapal ini, harga bisa kalian lihat di market ya. Oke, main di map Greenland, lihat dulu. Oke, musuh semua ya. Jadi ini adalah requestan dari Bang Santa ya, minta full Iskander sama GL terbaru. Oke, seperti yang kita tahu ini salah satu kapal OP ya untuk CNT Pocket 055A ini. Apalagi habis dapat skin apa camouflage terbaru ya. Jadi makin nampol pokoknya lah, makin ganteng ini kapal ini. Ini ada bug kayaknya ya di KT ini. Helinya ini baling-balingnya nggak gerak nih, bug kayaknya. Helo KT ini enak untuk nyegat apa ya, heli musuh, karena kanannya lumayan nampol lah damage-nya. Oke, udah hancur. Jadi kelebihan dari si Iskander ini dibandingkan si Zircon, yang pertama ketahanan lebih tebal Iskander ya, sama speed pun lebih kenceng Iskander, damage sama juga lebih besar Iskander, cuma untuk jangkauannya ini lebih jauh punya Zircon ya. Terus ini perbedaannya ya Iskander sama Zircon. Cuma sayangnya ini limited event untuk Iskander ini, jadi nggak semua player punya. Coba kalau bisa dibeli pakai god lah paling enggak ya. Kita udah dapat 1. Kelebihan dari apa namanya GL terbarunya ini yang jelas laser ya, jadi biarpun jauh pun masih bisa kita lock ya. Cuma kekurangannya itu yang pertama yang jelas nggak bisa untuk ngeblok torpedo, apalagi untuk ngehit apa namanya ngecounter kapal selam ini nggak bisa ya. Sama kekurangannya itu ya emang nggak bisa di flare, cuma kalau untuk pas war itu rasanya agak ribet aja, ini harus fokus ke apa lasernya ya, karena kalau nggak kita tahan di misi apa di GL nya ya kemana-mana nanti proyektilnya ya. Ini depan kita ada 2, langsung kita majuin aja. Oh, udah flare itu, langsung kita coba push pakai Iskander. Sambil sakit ya. Ini udah nge-flare juga, langsung kita push pakai Iskander, langsung sekarat dia ya. Untuk reload pun lumayan cepat Iskander ini, cuma itu sayangnya limited event untuk Iskander ini. Ini sekarat musuhnya makin aja. Waduh, nggak dapat sampai kontak. Sisa 1, buy one juga ini. Ya, damage-nya untuk DL-nya kali 2 ini nggak pala sakit ya. Tebal kali nggak mati-mati. Oke, gameplay pertama udah selesai, dapat 1 juta damage kill 2 ya. Untuk dolar 169k. Oke.
1 juta damage udah paling tinggi ya. Oke, masuk ke gameplay kedua. Ini main di map 2 samurai ya. Oma ada 3 sepuh, ini level 50 nya ini ya, ada legend, title legend 1. Oke, gas. Oke, nice, sudah langsung kelihatan ini musuhnya. Tetap hati-hati. Oke, di sebelah kiri kita ini, oh pas pula kapal selamnya ya, kapal selam CV ya, langsung kita lock. Kita lihat damage-nya itu 150k. Wah, langsung sekarat ini untuk apa namanya CV-nya ya. Masih hilang, nice. Wah, kita kena spam. Aduh, masih bisa survive nggak ini? Oke, sabar, sabar. Aduh, jangan sampai mati ini dah. Dia satu, yang mati. Aduh, tipis nih. Oke, nice, masih survive ya. Ngeri sih ini. Ntar kita terbangin heli ya, biar nggak mati ini musuhnya. Kalau kita nggak terbangin pasti dipus ini sama musuhnya. Wah, betulan. Oke, kita pukul mundur dulu untuk musuhnya ini. Nah, nice, mundur kan. Kalau nggak kita pakai heli ini udah maju itu musuhnya itu. Oke, nampaknya nggak jadi ngepus kita untuk musuh itu. Sekarang juga musuhnya ya, depan kita itu. Nice, sudah mati. Oke, ini ada 3 sepuh ini lawan Super Legend juga ini. Nah, ini ini tadi ya, pakai apa submarine. Oke, kita sampah aja nggak lihat ya. Nice, sama-sama. Nah, jadi mati kawan kita ya, dipus sama Izanami ini. Ngeri-ngeri sedap juga ini kapal selamnya itu Izanami tuh. Itu dia title legendnya. Aduh, bentar, sabar ya. Dia pakai red drum, red drum. Coba kita free hit pas lewat sini. Wah, ya betulan pakai red drum dia. Sambil kita nunggu apa namanya repair ya. Itu retramnya itu mau muter kayaknya kalau kita lihat di map gitu ya, mau muter dia bentar. Oke, sambil ngeriper ya biar enggak sekarat ini. Oke, nah sudah ngeflare. Ah, udahlah, mati ini. Nah, aduh, udah mati duluan. Oke, lihat di map itu untuk retramnya itu mau nge-push. Ngapain ya? Oke, nah sudah nge-flare, udah mati lah tuh fit. Nice. Kill 3 ya, 547k. Itu mau dapat 500k. Cuma lumayan worth it ya untuk build-nya. Oke, terima kasih sudah menonton. See you.